Selasa 24 Mei 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Kemas Farid Alfarelli, meninjau langsung lokasi Sekolah Dasar Negeri 175 Kota Jambi yang telah diperbaiki. Anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfarelli, yang juga merupakan Dapil Kecamatan Telanai Pula tersebut, melihat secara langsung bangunan sekolah dan fasilitas di SD Negeri 175 Kota Jambi tersebut. Politisi Golkar tersebut juga menyampaikan bahwa saat ini para siswa sudah bisa menempati bangunan sekolah kembali. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya dan pemerintah Kota Jambi sangat menunggu akan prestasi para siswa-siswi di SD Negeri 175 Kota Jambi ini. Yang sudah terbangun dengan baik, kursi dan mebel memang lagi dalam proses ya. Proses tender mungkin 1 bulan, 2 bulan ke depan kita sudah melihat hasilnya. Yang jelas prasarana kesehatan juga sangat penting. Nah, ini adalah untuk upaya untuk peningkatan atau antisipasi daripada P3K ya. Kemudian tadi kami turun ke bagian belakang, kita lihat juga membutuhkan kedepannya pagar ya, sehingga anak-anak ini tidak sembarangan bisa keluar kan, karena cukup terjal juga di belakang tadi. Sementara itu, Agus Ramadan, siswa kelas 6 di SD tersebut menyampaikan rasa gembiranya karena bisa menempati gedung sekolahnya kembali. Senang ya. Udah berapa lama gak ketemu kawan-kawan? Setahun lah. Setahun ya? Sandi, JEK TV melaporkan.